harap kalian tingkatkan semangat khidmahnya, keikhlasan. Bukan nyari uang di tarekat, tapi khidmah melayani tarekat, melayani agama Allah ini dengan semangat yang menyala-nyala, kebersihan, keikhlasan hati kita. Itu adalah yang mahal. Penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kesempatan guru memberikan kepercayaan, jangan disia-siakan kepercayaan. Tidak sedikit dalam setiap kepemimpinan, kemursidan, ada yang gagal. Seperti pengikut Nabi Isa yang 12 orang, Al-Hawariyun. Ada satu yang khianat kepada Nabi Isa. Diiming-iming dunia, berani berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terbeli dengan dunia, terbujuk rayu dengan kesenangan dunia, kesenangan yang sesaat. Apa harapkan, tingkatkan semangat hikmahnya. Yang kedua, jadilah kalian jadi pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian, yang menyayangi kepada istri dan anak-anak kalian. Ya, jangan sampai cuek kepada istri dan anak-anak. Kesempatan di rumah manfaatkan, bersama-sama tunjukkan bahwa kita adalah sebagai pembimbing dalam rumah tangga. Sabda Nabi, aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku sendiri. Begitulah Nabi memberikan contoh kepada sahabat-sahabatnya. Jadi harus perhatian penuh kepada istri dan anak-anak kita dalam rumah tangga kita. Nah, inilah dua hal yang penting untuk terus diperkuat hikmah kita di tarekat ini. Yang kedua adalah posisi sebagai kepala rumah tangga yang harus terbaik perhatian kita bagi keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya sampai ke sisa umur nanti, semakin semangat dan semakin kuat ya menjalankan tugas yang mulia ini.